Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu bapak guru yang saya hormati dan kepada teman-teman yang saya cintai, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi beribu-ribu nikmat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan kultum mengenai hikmah-hikmah puasa. Oleh karena itu, hukum puasa Ramadan adalah wajib bagi umat muslim. Seperti dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alaikumul ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa yang dilakukan atas dasar keimanan akan membentuk kepribadian yang sabar, mampu menahan emosi dan hawa nafsu. Puasa juga meningkatkan simpati dan empati kita kepada orang lain. Contohnya, kita dapat merasakan penderitaan mereka hingga akhirnya kita dapat mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Demikian yang saya sampaikan, semoga ibadah puasa yang kita adakan senantiasa akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kesalahan yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Undur maaf, kepala dan bukan lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.